Hey, what's up, bro? you welcome back to me. Boom boombox. I don't know where you're from, where you come from, or everything. By looking at that video, by your by, we can say, uh, it is Octavian. I mean, oh shit. I make this video because I'm so fucking hate people like what Arab or any influencer say or yeah kind of gimana ya maksud gue lu udah semua semua udah diperingatin gitu masih banyak banget yang keluaran apa keluyuran <tuh> gue buat video ini karena gue pengen ngasih tahu apa yang gue lihat atau yang apa poin gue bisa sebutin sebutin ya karena di di tempat gue sekarang di wilayah gue bukan maksudnya bukan punya gue maksudnya kayak di mana gue berada sekarang di posisi gue sekarang di lokasi tempat tinggal gue so wah I don't know I will got dollar yellow dollar or not to to say some bad words But I help you understand about what I talk about karena kalau gue pakai bahasa Indonesia lu pasti bakalan tetap goblok <laughs> karena udah dipeng... diperingatin gitu tapi masih ada aja karena yang maksud gue khusus ini pribadi gue khusus ke tempat dimana gue tinggal sekarang gue nggak bilang ke tempat yang lain ya kalaupun ada dan melakukan hal yang sama mungkin sama dengan apa yang gue bilang tadi di video Najwa Sihab juga udah dijelasin gitu sama si Ustad apa gue lupa namanya siapa Sihab juga tuh dan dia bilang there's no problem when you want Take a pray in your home, cause this virus just make ugh, just make mistake if you go outside. And right now I feel so weak. Okay, I don't know how. But honestly, what I feel like what. Uh, kayak apa yang dibilang sama dinas kesehatan gitu tentang gejala-gejala si virus but uh, I hope not cause I take a vitamin C where's my uh, ya Ya, Hilang, nah, and make my tenggorokan tuh kayak gatal. Dan gue udah lama, hmm, apa ya, agak sesak napas Kira kebanyakan makan dan tidur. So, buat kalian yang ngerasa tenggorokannya gatal sesak nafas just just stuck with wall gitu lihat ke cermin gitu karena gue pribadi juga gue kadang sesak nafas ya karena gue kebanyakan makan gitu olahraga kurang paling berapa bulan atau tahun gue main bola olahraga gue pas di kampus doang itu cuma naik tangga doang gitu. Dan buat kalian uh, terutama yang baru menyoba vitamin C jangan kebanyakan karena gue nyoba malah yang ada gue kayak diare gitu, like side effect, side effect, side ef effect Side effect of vitamin C. You can search on Google or any search engine what you trust. Oh iya, sesuai judul aja, gue bakalan infoin gimana tentang this virus corona. In my, uh, how to say, yeah, uh, around me, okay, this virus around me, cause more my neighbor always go to another. place to place and do act like they don't got the virus karena gimana ya malah gue takutin tuh orang yang dari luar orang yang dari sebenarnya di di tempat gue tinggal sekarang aman-aman aja but when they try to go out from the territory territory <laughs> it's so high maksud gue dia keluar dari di mana wilayah dia tuh artinya di rumah dia ke tempat yang lain yang so, yang sebenarnya tuh belum ditahu apakah itu tempat we can trust or not we can trust 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 intinya dimana kita nggak bisa tahu itu beneran ada atau enggak coronanya gitu and then they come here again and I don't know about that tapi di wilayah gue yang ada di judul gue nggak bakalan sebut jadi gue bisa ubah aja judulnya kalau ada yang tersinggung oke okay. that's my point <laughs> like what I do sleep internet gue keluar cuma beli kuota doang atau ke Alfa itu juga dan untungnya di tempat gue sekarang di wilayah gue tinggal Alfa dekat tempat gue itu udah disediain air untuk cuci tangan dan ada sabunnya gitu gue seneng banget dari si. Uh, gue sebut aja Alfalah lah, gue seneng banget kepada Alfamart, uh, bukan karena sponsor nggak mungkin, karena gue gimana, tapi di tempat gue di Alfamart tempat gue udah disediain kayak gitu, dan I'm so uh, thanks for Alfamart, nggak tau kalau di Alfamart kalian gimana uh, ada atau enggaknya kayaknya video gue bakalan habis nih karena ini HP khusus 10 menit doang but I don't give a shit maybe I will kalau udah lewat nih videonya 10 menit gue bakalan nyambung lagi cause I'm so fucking angry to my neighbor i don't know who again who but maksud gua ya gitu you understand what i what what i talk about just do like this and hope you safe see you with my next video gak bakalan lagi lanjut bye bye satu